Piting, memijat telur. Lakukan stripping untuk kawin suntik agar hasilnya lebih maksimal. Ini telur yang udah bagus, ini telur berwarna agak gelap ya. Kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan, betul. Ini semalam udah kita suntik dulu ya. Dengan cairan Opaprim untuk merangsang sel telur supaya keluar semua. Merangsang telur supaya gampang keluar. Ya, buang. Buang aja. Sedangkan ini cairan spermanya nih yang udah kita persiapkan tadi ya. Buang aja. Nah, ini sperma yang udah kita tadi ambil dari satu ekor lele ini ya, sepasang spermanya nih. Kita campur dengan larutan sodium chloride infus ya 0,9. Sini seperti ini. Nanti ini akan kita masukin ke campur dengan telur lele. Bisa. Ini lele yang sudah diurut, ada 3 ekor. Nanti kita kembalikan ke habitatnya, ke kolam lagi ya, untuk dipelihara lagi. Nanti sekitar 3-4 bulan lagi Pak Yos ya. Iya. Udah baru bisa untuk kita mijah lagi kalau telurnya sudah siap. Ini tujuannya kawin suntik seperti ini dengan Opaprim ini, tujuannya memaksimalkan hasilnya. Jadi kalau kawin alami mungkin bisa 50-60%. Kalau misalnya yang menetas, telur menetas, kalau sistem ini bisa di atas 90% ya, insya Allah nih. Karena 99% telur terbuahi karena kita campur dengan cairan sperma tadi ya. Semalam kita suntik dulu nih pakai Opaprim. Suntik Opaprim yang seperti ini ya. Nah ini nih, kalau mungkin ini semalam kita suntik pakai ini ya, setelah dibiarkan semalam baru kita urut. Ini perbandingannya Opaprimnya
0,2, sedangkan larutan NaCl-nya, NaCl ya, infus ya, larutan infusnya 0,3 nanti ini. Nah ini kita masukin langsung, kita gabung. Telur kita campur dengan cairan sperma. Cairan sperma dari lele ya. Jadi 99% insya Allah terbuahi. Nah, baru kita masukkan lagi ke kolam. Kolam ini bang ya, kolam ini juga. Kolam ini aja udah. Jadi nanti tinggal didedar hasilnya. Didedar hasilnya ya, dipisahkan ya. Iya. Ini berarti 5 indukan nih ya, masuk ya. Iya. 5 betina nih. Dari total 5 betina telur. Telur dari 5 betina, 5 ekor betina. Oke, kita taburkan langsung secara perlahan. Ini tujuannya memaksimalkan hasil dari budidaya lele. Tapi kita ngorbanin jantan, karena jantannya harus disembelih dan diambil spermanya. Kalau betinanya diurut aja, diambil telurnya, betina bisa kita pakai lagi, kita pelihara lagi, karena cuma diurut aja jadi tetap hidup. Kalau jantannya itu harus disembelih dan kita ambil spermanya. Ini tunggu 24 jam Bang Yus ya, kurang lebih 24 jam, kurang lebih 24 jam akan menetas besok pagi ya. Ini hasil seperti ini lebih maksimal ya dibanding kalau kawin alami. Ya hitungannya kalau di ternak lele ngorbanin 3 ekor jantan, tapi hasil dari anakannya lebih banyak ya hasilnya. Jadi kalau urut-urutannya tadi kita campur semalam itu, kita campur ini ya 0,3 mili opaprim ya, terus 0,2 mili opaprim, 0,3 mili sodium chloride ya, ini infus kita ambil, kita suntikan ke bagian ini ya, telur apa sorry ya, tengkuk lele ya, di atasnya kepalanya ya. Kalau itu di sebelah sini nih. Nih yang lunaknya nih. Nah, ini nih, sebelah sini kita suntikan ya. Kita biarkan selama semalaman. Kalau semalaman tujuannya ini untuk merangsang sel telur keluar dan sel spermanya matang ya. Matang sempurna. Setelah semalaman kita biarkan, kita ambil, dan tadi sudah teman-teman sudah lihat ya. Kita operasi jantannya, betinanya kita urut. Dan sekarang kita masukin ke sini, dan air usahakan air yang sudah siap lah,
paling nggak semalaman, jadi kandungan oksigen juga banyak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya tutorial kali ini. Yang lebih lengkapnya di video satu lagi ya, itu ya. Tapi ini cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga sukses juga ternak lele. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Salam.